Kembali lagi di Aini Sore Pemirsa, Wakil Presiden RI Yusuf Kalla bertemu Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman pada perhelatan KTT G20 di Buenos Aires, Argentina. Ya, pertemuan menghasilkan rencana kerjasama di bidang investasi kilang minyak senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Pertemuan antara Wapres Yusuf Kalla dan Pangeran Muhammad bin Salman terjadi di sela rapat pleno utama pertemuan G20. Dalam pertemuan bilateral ini dibahas peningkatan kerjasama ekonomi, khususnya kilang minyak, teknologi informasi, dan pelatihan tenaga kerja. Nilai kerjasama bilateral ini mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 18 kuadriliun rupiah. Untuk memastikan kerjasama dan percepatan pembangunan kilang minyak tersebut, rencananya Pangeran Muhammad bin Salman akan berkunjung ke Indonesia pada Februari 2019 mendatang.